Hai Blok Adik. Dia OnlyFans jadi tersangka. Kita keluar bentar dulu, kita ngobrol sini. Sapa-sapa sih. Jadi kita dari program kerja ya. Kita sudah melakukan penelitian tentang pidana undang-undang ITE yang terkait dengan pornografi. Polda Metro Jaya telah menetapkan konten kreator OnlyFans, Dea, sebagai tersangka setelah menjual konten pornografi di situs OnlyFans. Polisi mengatakan penetapan tersangka itu dilakukan setelah Dea terbukti melakukan pembuatan dan penyebaran konten pornografi. Auliansyah mengatakan, selain pengakuan dari Dea terkait peran aktifnya dalam membuat dan menyebarkan konten pornografi, polisi juga menemukan foto dan video sur Dea dari hasil patroli cyber yang telah dilakukan penyidik. Bukti itu yang menguatkan status Dea sebagai tersangka. Dea OnlyFans ditangkap di rumahnya di Malang pada Kamis 24 Maret malam. Saat itu penyidik menangkap Dea setelah menemukan adanya penjualan foto pornografi yang aktif dilakukan oleh Dea. Nama Dea sempat viral beberapa pekan lalu. Dia tampil di sejumlah konten YouTube hingga podcast artis Deddy Corbuzier. Auliansyah membantah penangkapan Dea setelah perempuan tersebut viral. Dea ditangkap setelah hasil penelusuran polisi menemukan perempuan tersebut aktif menjual foto berkonten pornografi di situs OnlyFans. Sejumlah barang milik Dea disita dari penangkapannya di Malang, Jawa Timur. Barang-barang itu diantaranya laptop pribadinya. Dari videonya yang diterima, polisi menyita satu laptop milik Dea. Laptop itu disita saat polisi melakukan penangkapan di rumah Dea pada Kamis 24 Maret malam. Dea lalu mengambil laptop miliknya yang berwarna merah. Laptop itu lalu segera diamankan pihak kepolisian. Polisi juga menanyakan harddisk kepada Dea. Tapi perempuan bernama asli Gusti Ayu Dewanti ini hanya menggelengkan kepalanya. Dea tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat pada Jumat 25 Maret 2022. Ia dikawal oleh seorang polwan. Perempuan berusia 23 tahun itu dikenal lewat situs OnlyFans. OnlyFans merupakan platform tempat para konten kreator bisa mendapatkan uang dari orang yang berlangganan. Namun kerap kali ditemukan para konten kreator yang menjual foto-foto seksi di situs tersebut. Jangan lupa share, komen, like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya.